Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah berkomitmen untuk meningkatkan sistem pendidikan di ibu kota Indonesia. Melalui program-program inovatif, Anies berusaha menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkualitas. Salah satu langkahnya adalah dengan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dan mendukung kreativitas siswa. Anies juga fokus pada peningkatan fasilitas sekolah, termasuk renovasi gedung dan penambahan sarana pendidikan. Selain itu, dia memperkenalkan program beasiswa untuk mendorong partisipasi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dalam upayanya meningkatkan literasi digital, Anies Baswedan juga mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran. Memastikan bahwa siswa DKI Jakarta memiliki pemahaman yang baik terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan karakter juga menjadi perhatian Anies dengan memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum pendidikan. Melalui langkah-langkah ini, Anies Baswedan berupaya membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan. Semua ini mencerminkan komitmen Anies Baswedan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus membuka peluang bagi setiap siswa untuk meraih potensinya secara maksimal.